Iya. Orang yang mudah stres itu bisa dilihat bahwa ada sesuatu yang bermasalah di dalam sistem tubuhnya. Jadi stres itu sinyal ada masalah. Salah satunya masalah bikin stres itu adalah ketika sesuatu itu lo pikirin sampai overthinking. Nah, ketika lo mikir sampai overthinking, lo kan butuh energi ya. Nah, ketika kita nggak disuplai dengan makan, dengan yang makan yang bagus, makan yang sehat, apalagi makan makanan kita tuh nongkrong di mana-mana makan junk food, fast food, yang terjadi nanti akan penumpukan racun gitu. Nah, ketika penumpukan racun di dalam darah kita keruh, tercemar, nanti lari ke otak ya, sehingga akhirnya dia nggak ada nutrisinya. Nah, untuk beban untuk kita berpikir, jadi nggak ada energi. Ingat loh, mikir tuh butuh energi. Makanya pekerjaan terberat di muka bumi ini kan berpikir. Nah, untuk bisa mikir kita butuh makan. Nah, untuk bisa makan terserap, perut harus bersih. Maka untuk menghindari stres dan rileks, pastikan kamu bisa buang sampah dalam tubuh kamu. Nah, cara yang paling efektif semudah minum teh, yaitu minum teh detox. Jadi teh detox kita juga bikin untuk formulasi cegah kamu biar nggak stres. Yuk kita mulai minum teh detox pagi atau sore, disempatkan ya biar kamu bisa terbebas dari stres.